Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan tutorial menggunakan Boya BYMM1. Man, ini produknya sudah saya keluarkan. Nah, di dalam box BYMM1 ini ada monyong. Ada ini garansi. Ini dia lucu banget kan. Ini buat peredam bangku peredam. Nah, ini ada mikrofonnya. Ini ada mikrofonnya. Ada bungkus baya. Ini ada dua kabel. Satunya buat smartphone. Gimana nih ya? Buat smartphone, ini ada kabel satu lagi, ada dua kabel. Nah, kita colok dulu ini kabelnya ke mikrofon. Nah, teman-teman, jangan lupa kita setting dulu dari handphone kita ya. Kita setting, kita buka aplikasi open camera. Nah, udah dibuka nih ya, kalian lihat nih, udah dibuka. Setelah kalian buka open camera, ini ada pengaturan. Ini ada pengaturan, terus ini nih ada pengaturan, terus kalian buka video setting, lalu ada rekor audio aktif, pastikan rekor audionya aktif, lalu audio source, dan yang kedua ini ya ada external mic if present, klik yang ini. Nah, kalau udah aktif berarti kita udah bisa menggunakan mikrofonnya. Kita pasang nih. Terus kita udah bisa bikin video dengan suaranya. Kita coba ya. Satu, dua, tiga. Hai, selamat siang. Oke. Udah terekam. Nih, kita dengarkan. 1, 2, 3. Hai, selamat siang. Oke. Oh, kelebihan dari menggunakan mikrofon ini, jadi suaranya itu, dia ini bisa meredam suara, suara air, suara angin. Jadi suaranya itu bakalan lebih teredam dan juga lebih halus. Suaranya itu lebih teredam, lebih halus, dan lebih jernih. Oke. Kayaknya segitu aja dulu ya. Bye bye. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.